Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di channel Kang Silo. Untuk kali ini ya teman-teman semua ya, saya akan memberikan informasi ya untuk biaya perubahan bentuk dari station menjadi pickup. Untuk mobilnya ya, ini Mitsubishi Colt 120 SS tahun 96 ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kira-kira habis berapa untuk biayanya ya. Biar teman-teman gak penasaran, tonton terus, jangan di skip-skip. Oke, lanjut. A few moments later. Ya teman-teman ya, untuk prosesnya ini ya saya tidak mengurus sendiri, saya menggunakan jasa ya biar instan, nggak perlu mondar-mandir ya. Ya ini hasilnya STNK sudah dalam bentuk perubahan warna ke hitam dari biru dongker. Untuk minibus sudah rubah ke pickup ya, ini STNK-nya seperti di video. Ya teman-teman ya, ini bisa melihat di video ya, ini rincian waktu pertama yang harus dibayar habisnya sekitar 26.700 ya. Untuk keterangannya ini pro rata, tapi saya kurang mengerti pro rata apa ya. Teman-teman ya, jangan lupa ya untuk dibantu subscribe-nya supaya channel saya lebih berkembang untuk memberikan informasi-informasi seputar otomotif. Ya mengingat ini mutasian ya dari Wonogiri masuk ke Kabupaten Sukoharjo ya, yang harus saya bayar di rinciannya 880.000 ya. Untuk keterangannya ini mutasi masuk dalam provinsi. Jadi kalau mobil ya biayanya pickup mungkin kurang lebih di angka seperti di rincian ini ya. Teman-teman ya, untuk video kali ini saya mengambil kesimpulan ya, sebenarnya biaya rubah bentuk itu enggak terlalu mahal ya, sekitar Rp348.000. Teman-teman bisa lihat di video saya ya untuk keterangan rubah bentuk ya, nominalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya teman-teman ya, mengingat saya kan prosesnya dari cabut berkas dari Wonogiri, saya masukkan ke Sukoharjo yang saya sampaikan tadi ya, ini rubah bentuk, rubah warna ya, saya menggunakan jalur instan. Jadi kalau saya habisnya jangan ditanya totalnya berapa ya. Ya intinya di video kali ini saya memberikan informasi ya seperti di judulnya ya, biaya rubah bentuk ya itu enggak mahal ya. Teman-teman sudah lihat sendiri di video untuk rinciannya ya, kita fokus di rubah bentuknya aja ya. Ya teman-teman ya, ini video kali ini saya cuma memberikan gambaran ya untuk nilai fee-nya setiap kendaraan maupun jenis atau tahun itu beda-beda, jadi jangan disamakan ya. Semoga dengan video saya ini bermanfaat untuk semuanya, dan yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki dan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Untuk surat-surat ya, ini punya saya sudah resmi untuk perubahan bentuk maupun warna sudah jadi pickup ya teman-teman. Ini masih satu kali lagi ya untuk pengurusan kirnya. Teman-teman tonton terus ya video berikutnya, pengurusan kir mobil pickup ya punya saya ini daftar baru, habis berapa ya, nanti ikuti di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.